Otomania, kali ini kita akan cabut ya dari areal Black Lava. Kita mau menuju baliklah ke pulang ya. Akhirnya kita menyusuri jalan sempit di areal Black Lava. Oh ya, sekedar informasi buat sobat, Black Lava ini adalah lava yang sudah membeku atau dingin ya. Ini adalah bekas letusan atau lava dari aliran lava Gunung Batur yang sekitar tahun 1963-an ya. Kiri kanan ini adalah lava yang sudah dingin, sudah ditumbuhi tanaman lumut-lumutan dan lain sebagainya. Dan di sini banyak truk karena ambil material atau pasir ya. Di sekitar sini ada penambangan pasir, bisa dikatakan salah satu terbesar juga. Jadi jalan sempit seperti ini truknya banyak sekali sob. Jadi kalau sobat kesini harus hati-hati, pelan-pelan. Di sini juga sering ada pre-wedding. Jadi sobat yang mau liburan sini atau mau pre-wedding bisa di sini. Nanti mereka biasanya naik di kiri kanan sana itu di batu-batuan. Ya, itu sangat jauh ya. Bisa jalan jauh. Ini jalan satu-satunya di Black Lava ya, atau di areal Kintamani bawah menuju Danau Batur juga, ini satu jalan. Kita riding hari ini dari Bali Motoblog, komunitas blogger-blogger Bali. Saat ini saya bersama Motoblast, ada FBBB Channel, ada Encyclomotive, dan juga ada duatak.com. Saya sendiri ya, Bali Otomotif. Kita diundang oleh Yamaha Bali untuk riding motor Yamaha di sini. Tes WR155 dan juga Yamaha All New NMAX. Untuk videonya nanti pokoknya cek di channel ini, pasti ada semuanya ya. Test ride WR155 di Black Lava tentunya, dan juga Yamaha NMAX ini. Karena videonya akan sangat panjang, full memory. Ini daerah perkampungan di Kintamani bawah sob, masih di areal Black Lava. Buat sobat yang mungkin di Bali atau mungkin berlibur di Bali, akan belum lengkap kalau sobat belum ke Danau Batur atau Black Lava ini sob. Jangan lewatkan, pokoknya jangan lewatkan. Nah, uniknya di
di sekitar Danau Batur banyak sekali restoran, bahkan tempat penginapan di sini, sob. Jadi kalau mau menghabiskan bermalam di areal sini bisa, dan tentunya nyaman. Ada satu objek yang kita tuju, yaitu Belong Kliki. Di sana tempat makan juga bisa untuk camping, dan juga ada penginapannya juga. Mungkin reviewnya nanti juga akan ada di channel ini, silahkan cek saja. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info motovlog lainnya, ya. Jadi channel ini bukan hanya gosip motor yang belum keluar, gosip motor yang akan keluar, atau motor yang sudah keluar. Di sini juga ada test ride motor terbaru dan motor, pokoknya motor kecil, motor gede ada. Jadi saya berusaha, ya, sesuai dengan hobi saya di otomotif. Lumayan jalannya di sini, sob, dan banyak pasir. Jadi kalau sobat kesini harus hati-hati. Selain jalan sempit, banyak truk, juga jalanan berisi pasir, dan juga tentunya yang menantang kita harus salah toleh lihat pemandangan yang indah dengan berpacu dengan waktu yang harus on time, biar tidak juga kemalaman balik, ya, karena saat ini sih kita tidak menginap atau kita riding bolak-balik. Tadi kita sudah capek untuk test ride motor WR155RD naik di lereng-lereng Black Lava sana, ya. Buat sobat yang masih menonton video ini, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, silahkan dimaklumi dan juga tulis di kolom komentar. Biar channel ini makin baik ke depannya. Terima kasih, salam satu aspal.